Setelah melewati seleksi panjang, Mantra Bumbu berhasil memilih dua kandidat yang akan mengikuti pemilihan inisiator muda moderasi beragama. Rabu 12 April 2023 di ruang kelas 12 agama. Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini akan diikuti oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah se-Indonesia. Guna mempersiapkan hal tersebut, Mantra Bumbu melaksanakan seleksi tingkat madrasah agar bisa menghasilkan calon yang berkualitas. Setelah para finalis melewati seleksi tertulis awal pekan lalu, mereka harus mempresentasikan pemahaman mereka mengenai moderasi beragama, serta menganalisis studi kasus yang telah diberikan oleh panitia. Fahdi Arisandi, SPDI, MA, selaku juri pada kegiatan tersebut, menuturkan pesannya kepada para calon peserta terpilih. Kita tetap menyatakan kebenaran itu adalah kebenaran yang kita yakini dari agama kita, sampaikan saja. Tetapi kita juga harus mencontohkan dengan perilaku yang baik, yang artinya pada sampai pada batas untuk kita tidak bisa lagi memaksakan pemahaman kita kepada orang lain, kita berhenti dengan sikap yang baik. Siti Rahmawati, selaku siswi terpilih dari kelas 11 agama, menuturkan kesannya pada seleksi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sangat bersyukur kepada Allah karena berkatnya jelah saya bisa sampai di tahap ini menjadi salah satu peserta inisiator muda moderasi beragama. Kedepannya, saya ingin memotivasi teman dan lingkungan sekitar saya agar bisa menjadi insan beragama yang moderat. Dari Kelurahan Kota Pagatan, Tim Humas Mantra Bumbu melaporkan.